Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita, Matteo Yordana, anak kedua dari pasangan Bapak William Yordana dan Ibu Heidi, pada hari Selasa 12 September 2023. Kita doakan agar Matteo dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Seperti disebutkan di warta lisan sebelumnya, sekarang ada konten baru di website gkigi.com. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan permohonan doa, bisa diisi dan memilih akan didoakan oleh pendeta atau didoakan di persekutuan doa atau di video syafaat malam. Pencalonan penatua masa pelayanan 2024 sampai 2027. Untuk makin mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2024 sampai 2027. Informasi penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan, yang dapat melanjutkan masa pelayanan, serta beberapa poin kriteria dapat dibaca pada warta jemaat online. Untuk pengisian pencalonan penatua dapat diakses pada link scan barcode yang terdapat di dalam warta jemaat online. Dapat juga mengisi form pencalonan penatua baru yang disediakan di gereja dan TU gereja, lalu memasukkannya ke kotak pencalonan penatua baru. Pemilihan paling lambat 1 Oktober 2023. Mari kita saksikan video singkat berikut ini. Saudara yang kasih Tuhan, dalam beberapa bulan ke depan, beberapa orang penatua GKI Gading Indah akan mengakhiri masa pelayanannya dan tidak akan dapat dipilih kembali. Ada penatua Max Montol yang akan menyelesaikan masa pelayanannya tanggal 7 Oktober 2023 ini, sehubungan dengan posisinya sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang akan selesai pada 7 Oktober nanti. Lalu ada juga beberapa orang penatua yang memang menyelesaikan periode pelayanannya di GKI Gading Indah pada akhir Maret 2024. Dan ada juga beberapa penatua yang menyelesaikan pelayanannya di Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur pada bulan Juni 2024 tahun depan. Karena itu saat ini kita sedang dalam proses pencalonan calon-calon penatua untuk tahun pelayanan 2024-2027. Nah, untuk proses ini, kriteria-kriteria yang dibutuhkan, dicari, dapat Anda ikuti dalam atau dapat Anda temukan dalam electronic flyer yang dibagikan bersama dengan video ini. Sedangkan untuk mencalonkan nama-nama calon penatua, Anda dapat satu mengklik tautan atau link yang ada bersama dengan video ini. Nanti Anda akan dituntun untuk mengisi data Anda sebagai anggota jemaat dan juga nama-nama anggota jemaat yang dapat Anda calonkan, yang akan Anda calonkan sebagai calon penatua. Tapi kalau Anda memang berhalangan atau kesulitan melakukan proses pencalonan tersebut secara elektronik, Anda tetap dapat melakukannya secara manual, yaitu lewat formulir pencalonan penatua yang dapat Anda temukan di GKI Gading Indah maupun di Aula TKK 6 BPK Penabur pada setiap hari Minggu. Anda dapat mengisi formulir itu, Anda dapat mencari atau melihat nama-nama anggota jemaat yang boleh dicalonkan, dan nanti Anda dapat memasukkan formulir yang Anda sudah isi di kotak pencalonan penatua yang tersedia. Nanti dari nama-nama yang masuk akan dipilih lagi oleh panitia pencarian personalia penatua, dan nanti nama-nama yang tersebut akan dicalonkan sebagai calon penatua dalam proses yang akan berlangsung seterusnya. Nah, mari
bersama kita berpartisipasi, bukan hanya mencalonkan, saudara-saudara, Anda sebagai anggota jemaat, Anda berhak mencalonkan para calon penatua, tetapi kalau Anda sudah minimal 2 tahun menjadi anggota jemaat dewasa atau anggota sidi, dan Anda memenuhi kriteria yang ditetapkan secara administratif, misalkan tidak punya hubungan orang tua, anak, atau saudara kandung dengan penatua yang masih menjabat pada periode yang bersinggungan, maka Anda tentu saja dapat dicalonkan sebagai seorang calon penatua. Karena itu, mari kita bawa dalam doa, kita usulkan nama-nama yang kita calonkan, yang kita anggap cocok untuk bersama-sama memimpin jemaat GKI Gading Indah ini ke depan. Dan tentu Anda, kalau Anda memenuhi persyaratan juga, bersiap-siap juga kalau Anda yang dicalonkan dan dilawat. Mari kita berdoa agar Tuhan menggerakkan orang-orang yang memang dipilihnya untuk boleh melayani bersama-sama sebagai para penatua di gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 5 November 2023. Percakapan orang tua baptis dengan pendeta akan dilaksanakan pada hari ini, 24 September 2023 pukul 19.30 melalui Zoom Meeting. Retreat Pasutri House of Harmony akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 September sampai Sabtu 30 September 2023 di Primatama Residence Cibinong Bogor, dengan pembicara Pendeta Stefanus Christian Haryono serta Pasutri Pendeta Roni dan Ibu Thea. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. GI Sehat. Halo teman-teman remaja pemuda. Di saat kita sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita, tentu kita perlu energi juga untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi jangan lupa ya, sore ini kita main basket bareng di lapangan penabur Inter jam 4 sore. Jangan lupa bawa botol minum dan baju ganti. Teman-teman pemuda, bingung mau ngapain pas hari libur kejepit? Kamu yang berusia antara 20-30 tahun, kudu banget nih ikut jalan-jalan bareng Komisi Pemuda GI ke Museum Macan. Setelah dari museum, kita akan kulineran bareng di kawasan Jakarta Barat. So, RSVP dulu ya, dari sekarang ke Joshua by WA 0812-9336-5315. Info lengkap bisa disimak di Warta Online. Kuota terbatas. Atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota jemaat dari GKI Maulana Yusuf atas diri Ibu Diah Arumi Wulansari dengan 3 anak, Saudari Lili Silva Ardiani, Saudara Krishna Ardi Nugraha, dan Saudari Jessica Olivia Ardiani, tinggal di apartemen Gading Nias Tower Dahlia 17 NS, Wilayah 7. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Gading Indah. Dalam rangka Bulan Keluarga 2023, kembali akan diadakan Bazar Tolong Menolong untuk memberi kesempatan kepada keluarga-keluarga anggota Jemaat GKI Gading Indah yang ingin berjualan makanan setelah kebaktian umum kedua dari tanggal 1 sampai 22 Oktober 2023. Deposit kontribusi sebesar Rp50.000 sebagai tanda komitmen bagi peserta akan dikembalikan di akhir rangkaian Bazar Tolong Menolong. Keterangan pendaftaran ada poster yang di layar. Silakan klik logo WhatsApp, telepon hijau, dan Anda akan segera terhubung dengan panitia. Salam Panitia Bazar Tolong Menolong Bulan Keluarga GKI Gading Indah. Bina Pranikah. GKI Ayudhya mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada Sabtu,
21 dan 28 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting. Pendaftaran paling lambat 14 Oktober 2023 dapat menghubungi TU GKI Ayudhya atau Penatua Hilda. GKI Saman Hudi mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada Minggu 5 dan 12 November 2023 secara on-site pukul 7 pagi sampai 5 sore di Auditorium Ukrida, Gedung E Lantai 7. GKI Klasis Cirebon mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada Sabtu 4 dan 11 November 2023 secara online. Pendaftaran dapat menghubungi Pendeta Deborah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Tuhan yang adil dan penuh pemurah akan dipimpin oleh Pendeta Henny Herlina dari GKI Agus Salim untuk kebaktian pertama dan kedua, dan Pendeta Stira Budi Purwosuwito untuk kebaktian ketiga. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Ibadah ini terjadi dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini dalam ibadah kita pada saat ini mengambil tema Tuhan yang adil dan penuh pemurah. Keadilan adalah sesuatu yang diharapkan pada setiap orang dia dapatkan. Tetapi di dalam keadilan kita sebagai manusia, apakah keadilan itu sama dengan keadilan Tuhan? Terkadang keadilan dalam versi manusia berbeda dengan versi Allah. Dan hari ini kita akan melihat Allah yang adil dan pemurah itu seperti apa. Sebab bukankah setiap orang juga mengharapkan bahwa dia boleh menemukan Allah yang maha pemurah itu, yang penuh kemurahan di dalam kehidupannya. Dan hanya dalam kemurahan Allah kita bisa merasakan bagaimana kasih dan pemeliharaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Marilah di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa
dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, saat ini ya Tuhan, kami kembali datang dengan kerendahan hati dan rasa malu. Kami datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami buat, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami, yang seringkali kami tutup-tutupi. Dan biarlah ya Tuhan, pada pagi hari ini, ketika kami mengaku dosa di hadapan Tuhan, kami tidak lagi berbuat dosa. Ampuni dosa kami ya Bapa. Ampuni ketika kami sudah melukai hatimu dan juga hati sesama kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus Tuhan, agar kami mau dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup benar, dan kami mau berusaha untuk tidak berbuat dosa kembali. Kami percaya Tuhan mengampuni dosa kami, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk hidup benar. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 berbunyi, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Kau selalu dekat ya
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat kami hidup di dalam anugerah-Mu, Engkau pun mendengar bagaimana kami berjanji untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga anugerah yang Engkau berikan tidak menjadi sia-sia. Sebab kami percaya, saat kami hidup di dalam anugerah-Mu, maka tuntunan-Mu juga yang akan selalu terjadi bagi kami. Firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami akan selalu menuntun kami dalam kebaikan dan kebenaran kasih-Mu, Tuhan. Firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kiranya Roh Kuduslah yang menolong kami dengan hikmat dan pengertian itu, sehingga firman yang Kau beri ini dapat sungguh kami pahami. Dan dengan pemahaman yang benar, kami juga dimampukan untuk menyatakan penghayatan itu dalam kehidupan beriman kami di tengah pergumulan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Yunus pasal 3 ayat 10 sampai dengan pasal 4 ayat 11. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka, seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukanlah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang, ya Tuhan,
ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Yunus keluar dari kota itu lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari menyengat kepala Yunus, sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atas menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Demikian sabda Tuhan. Yeah.
Bacaan kedua, bacaan diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun, lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini, aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk mendengar menderita bagi dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kerajaan sorga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama. Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Namun, pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka. Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 2 orang bersahabat. Mereka baru pulang dari ladang, pulang ke rumah. Nah, di tengah jalan mereka bertemu seorang petualang misterius yang meminta air minum kepada mereka. Dan mereka pun memberikannya. Setelah mendapatkan air itu, orang misterius ini mengatakan, aku memberikan hadiah untuk kalian. Tapi dengan syarat. Siapapun orang pertama yang membuat permohonan hadiah tersebut, maka orang kedua akan mendapatkan persis apa yang diminta orang yang pertama, tapi dapatnya 2 kali lipat dari orang yang pertama. 2 orang ini sahabat baik. Ya. Tetapi ketika mereka mendapatkan iming-iming hadiah tersebut, mereka mulai mikirin keuntungan apa yang ingin mereka dapatkan dari permohonan yang akan mereka sampaikan. Sehingga mereka berdua tidak ada yang mau jadi orang yang pertama. Mereka ingin jadi orang yang kedua yang mengucapkan permohonan supaya dapatnya lebih banyak. Ya. Ketika mereka memikirkan itu, mereka saling menunjuk. Kamu duluan. Enggak, kamu duluan. Enggak, aku belakangan aja. Kamu duluan. Mereka saling berdebat siapa yang duluan. Lalu lama-kelamaan mulai berteriak dan mulai berkelahi. Karena satu pun tidak ada yang memulai lebih dulu. Kenapa? Memikirkan untuk mendapatkan lebih banyak daripada yang pertama. Akhirnya mereka saling berkelahi sampai saling mencekik. Padahal tadinya mereka bersahabat baik gitu ya. Tapi karena iming-iming hadiah ini mereka jadi berantem. Nah akhirnya salah satu dari mereka mengatakan begini. Ya sudahlah kalau begitu akulah duluan yang membuat permohonan. Dia pun mengucapkan permohonannya. Dan dia memohonkan agar salah satu matanya menjadi buta. Dan akhirnya terjadi. Dia menjadi buta sebelah matanya. Dan temannya mendapat 2 matanya menjadi buta. Padahal mereka sahabat baik. Tapi karena iri hati dan tidak suka temannya mendapatkan keuntungan lebih darinya, akhirnya yang diminta mata yang buta. Ya, ya saudara-saudara cerita ini sih lucu tapi ironis, ternyata iri hati bisa sangat merusak. Ya. Iri hati itu sangat merusak, bisa merusak persahabatan, merusak relasi, bahkan bisa mencelakakan orang lain.
pertanyaan di dalam perumpamaan yang kita baca dalam Matius 20 tadi mengatakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara, kata-kata Tuhan Yesus ini adalah bagian dari perumpamaan ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Di mana Yesus bercerita tentang buruh harian yang disewa guna bekerja di kebun anggur. Dan seperti biasa, mereka diberi upah setelah bekerja selesai, di akhir pekerjaan tersebut mereka diberi upah. Dan disinilah persoalan muncul ya. Ketika sang pemilik kebun anggur itu memberikan upah lebih dahulu kepada orang yang baru datang bekerja 1 jam. Jam 5 mereka baru bekerja, jam 6 selesai ya. Dan mendapatkan upah 1 dinar. Sementara orang yang bekerja dari pagi sampai sore juga mendapatkan 1 dinar. Jam kerja mereka berbeda, tapi upahnya sama. Kalau kita jadi mereka, siapa yang kira-kira paling protes? Jelas yang paling lama kerja gitu ya. Yang paling lama kerja, yang sudah kerja seharian 12 jam, yang merasa sudah mengeluarkan tenaga begitu banyaknya, merasa berhak dapat lebih banyak dong. Begitu enggak? Seharusnya begitu. Sehingga mereka merasa, kita nih enggak diperlakukan adil nih dalam upah ini. Ya. Di mana keadilannya? Masa kita yang sudah kerja 12 jam dapat upah 1 dinar, sedangkan dia baru 1 jam sudah dapat 1 dinar. Kalau kita berada dalam diri, dalam posisi orang-orang yang bekerja 12 jam itu, pasti mungkin kita juga akan protes yang sama. Ya. Mungkin kita akan bereaksi yang sama. Tapi gak tahu juga, mungkin ada yang bereaksi, ya sudahlah terima saja, ada gak? Ada gak yang kira-kira akan, ya udahlah terima aja gak apa-apa gitu? Atau protes? Pilih mana? Protes ya. Gak bisa dong, harus protes. Kalau perlu demo berjilid-jilid gitu ya. Untuk mendapatkan bagiannya, haknya. Ya mungkin kita akan melakukan yang sama. Menuntut keadilan dari sang pemilik anggur karena kita merasa tidak dapat keadilan dari upah yang diberikan. Ya. Ya bagaimana mungkin orang yang kerja 1 jam upahnya sama dengan yang kerja 12 jam. Ya. Mungkin orang-orang yang datang pagi akan mengatakan, kalau begitu ngapain kamu datang pagi-pagi? Lebih baik ya sore aja seperti mereka ini. Ya jelas mereka menjadi menggerutu dan marah. Apa yang menjadi penyebab mereka marah? Karena upah yang sama. Mereka tidak menerima lebih banyak daripada yang bekerja 1 jam. Dan ini yang mengganggu mereka. Sehingga mereka mengatakan, engkau menyamakan mereka, itu maksudnya yang 1 jam itu, dengan kami yang sudah seharian bekerja keras menanggung terik matahari. Tapi ini mesti diperhatikan dalam bacaan kita. Ketika mereka protes ini, mereka lupa. Ini yang mungkin kita juga lupa tadi ketika membacanya. Mereka lupa kesepakatan sang tuan di awal sebelum bekerja. Kesepakatannya berapa? 1 dinar. Enggak ada dikatakan lebih dari itu kan? Kesepakatan awalnya 1 dinar. Tuan itu menawarkan 1 dinar sehari upah bagi orang yang mau bekerja. Artinya tuan tanah ini bukan orang yang menindas, ya. Dia juga tidak memeras tenaga orang-orang kecil. Dan bayaran 1 dinar adalah bayaran yang pantas untuk orang bekerja, orang upahan 1 dinar sehari. Dia melakukan bagiannya. Dia membayar hak mereka. Ya. Jadi salah enggak? Karena kesepakatannya 1 dinar sehari. Enggak keluar dari kesepakatan kan? Terus kenapa protes? Kenapa protes? Ya disinilah mereka merasa harusnya kami dapat yang lebih banyak dong. Karena kami masuk lebih awal. Mereka ingin diperlakukan istimewa karena merasa mereka yang masuk terakhir ini hanya 1 jam bekerja. Mereka yang masuk terakhir ini, mereka sama-sama pekerja ya. Sama-sama buruh upahan, sama-sama butuh uang untuk kehidupan mereka. Tetapi yang bekerja seharian ini merasa kami mestinya dapat hak yang lebih istimewa.
Dan ketika mereka merasa dapat yang lebih istimewa, tanpa mereka sadari mereka sudah merendahkan pekerja lain yang hanya bekerja 1 jam. Mereka menuntut keadilan menurut ukuran mereka, ukuran manusia. Bahwa yang kerja lebih lama berhak dapat upah lebih daripada yang baru kerja, yang tenaganya lebih banyak keluar upahnya harusnya lebih besar. Ya, enggak beda jauh lah dengan dunia kerja kita ya. Kadang-kadang kita kan begitu dalam bekerja ya. Kita menuntut keadilan seperti ini ya. Yang senior harusnya bonusnya lebih gede daripada yang junior. Ya. Yang sudah lama bekerja seharusnya dapat promosi jabatan lebih dulu daripada yang baru kerja 1 tahun. Di situ kita merasa keadilan. Ya. Itu pandangan kita. Ya memang dalam hal ini adil itu kan artinya setiap orang memperoleh haknya masing-masing. Nah, apakah dalam perumpamaan ini Yesus tidak berlaku adil dalam perumpamaan ini? Nah, kita di sini melihat versi keadilan menurut Allah dan versi adil menurut manusia. Keadilan versi manusia itu berdasarkan hak. Adil berartinya kita memperoleh hak kita. Hak masing-masing ditentukan oleh jasa, oleh prestasi, oleh karya masing-masing. Ya. Itu berdasarkan hak. Nah, keadilan versi Allah itu berbeda. Dasarnya bukan pada hak, tapi kemurahan hati. Sikap dasarnya bukan menuntut, tapi memberi. Ya. Karena itu, bukan masing-masing menerima berdasarkan jasa dan prestasinya, tapi masing-masing menerima berdasarkan kebutuhannya. Kenapa? Dasarnya pada kemurahan hati. Makanya di dalam hal ini, kita tidak bisa mengerti kenapa yang bekerja 1 jam memperoleh sama dengan yang bekerja lebih dari 1 jam. Mereka masing-masing menerima 1 dinar dan itu adalah biaya kebutuhan hidup pokok orang 1 hari. Artinya di sini, dalam hal menyangkut kebutuhan dasar untuk hidup layak sebagai manusia, semua orang berhak mendapatkan 1 dinar. Jadi sebenarnya di sini Yesus menunjukkan pemilik kebun anggur ini sudah berlaku adil. Dia berlaku adil karena itulah perjanjiannya dan itulah yang dibutuhkan. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi ini, lalu bagaimana kita harus memahami perumpamaan ini? Apa sebenarnya masalahnya? Perhatikan kalimat dari pemilik kebun anggur terhadap para pekerja yang protes ini. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Di sini pangkal masalahnya. Iri hati. Ya. Melihat pemilik kebun anggur yang begitu adil dan murah hati, mereka para pekerja yang bekerja dari awal ini menjadi iri hati. Saudara, dalam sebuah buku yang saya baca, 7 emosi perusak jiwa berdasarkan Mazmur, iri hati itu menjadi emosi yang ke-6 yang bisa merusak kehidupan kita. Iri hati adalah perasaan bahwa hidup itu tidak adil karena orang lain memiliki lebih dan kita tidak. Atau seperti ungkapan mengatakan, orang iri hati itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kenapa bisa muncul iri hati sih? Kenapa bisa muncul perasaan iri hati? Kira-kira kenapa? Kenapa? Karena mungkin nih ya, kita merasa lebih berhak mendapatkan lebih daripada orang lain. Ya inilah versi keadilan menurut manusia. Bahwa adil itu berarti memperoleh hak kita. Para pekerja anggur itu protes karena mereka merasa berhak memperoleh upah yang lebih banyak. Dan Yesus menunjukkan justru mereka tidak menyangka bahwa sesungguhnya diri mereka tidak berhak. Enggak berhak apa-apa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Nah, disinilah kita belajar nih soal iri hati. Ya. Iri hati itu ternyata bisa menutup mata kita dari orang-orang yang kekurangan dibanding dengan apa yang kita punya. Iri hati membuat kita sulit bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Iri hati membuat hidup kita kehilangan damai sejahtera ketika melihat kelebihan yang didapatkan orang lain. Dan iri hati
membuat kita sulit untuk melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Itulah yang tidak dilihat oleh para pekerja kebun anggur yang protes kepada pemilik kebun anggur yang murah hati. Dalam pembacaan kita dikatakan ayat 1, bagaimana kita melihat kemurahan hati pemilik kebun anggur ini? Kita lihat sini. Ayat 1 dikatakan begini. Kerajaan sorga sumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Saudara, kata keluar dalam ayat 1 ini menunjukkan ia keluar untuk mencari orang upahan bekerja di kebun anggur. Setelah dia mendapatkan orang upahan di pagi hari, lalu dikatakan ayat 3, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya orang-orang lain yang menganggur di pasar. Ayat 3. Ayat 5 dikatakan lagi, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan yang sama. Dan ayat 6 dikatakan, pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang. Ia bertanya, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari? Nah, kata pergi keluar dalam ayat 3, 5, dan 6 memiliki makna yang berbeda dengan ayat pertama. Kalau ayat pertama tadi maknanya dia keluar untuk mencari pekerja kebun anggur. Mencari pekerja, orang yang mau bekerja. Pekerja untuk kebunnya, makanya dia cari pagi-pagi. Nah, tetapi dalam ayat 3, 5, dan 6 maknanya berbeda. Dia bukan mencari pekerja, tapi dia melihat orang-orang yang menganggur. Fokusnya bukan pada kebutuhan kebun anggurnya, tapi pada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Dia sudah punya pekerja, tapi orang-orang ini dibawanya, direkrutnya untuk bekerja di kebun anggurnya karena belas kasihannya terhadap mereka yang menganggur. Jadi fokusnya pada orang-orangnya ini. Jadi memang betul pemilik kebun anggur ini seorang yang murah hati. Ya, dan ini yang tidak dilihat oleh para pekerja yang protes di awal. Makanya tadi saya tanyakan, kalau kita jadi pekerja yang bekerja dari awal, kita akan terima saja atau protes? Ternyata kebanyakan kita protes. Ya, kenapa? Kita tidak melihat kemurahan hati sang pemilik kebun anggur itu. Nah, kembali pada ayat yang pertama dikatakan begini. Hal kerajaan sorga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja kebun anggurnya. Melalui perumpamaan ini, Yesus menunjukkan kerajaan sorga itu adalah Allah. Ya, Allah sebagai pemilik kebun anggur yang bukan hanya berlaku adil tapi begitu murah hatinya. Sehingga pintu keselamatan dibuka begitu lebarnya bagi setiap orang yang mau masuk, mau menerimanya. Ya. Sedari awal dia sudah mendapatkan mereka yang mau masuk dalam keselamatannya. Lalu dia pergi lagi mendapatkan orang-orang yang mau masuk dalam keselamatannya juga, menerima kemurahan hatinya. Ya. Tetapi masalahnya yang sedari awal masuk merasa iri, kenapa mereka yang belakangan juga dapat keselamatan yang sama? Maka Yesus katakan, pantaskah kamu marah karena aku bermurah hati? Ya, pertanyaan ini kurang lebih sama maknanya dengan pertanyaan Allah kepada Yunus, ya, yang dipanggil untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada penduduk Niniwe. Sejak awal Yunus tahu Allah ini pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dan Yunus marah kepada Allah karena Allah begitu murah hati dan berbelas kasih kepada penduduk Niniwe. Padahal mereka layak dibinasakan. Mereka orang berdosa. Ya. Dan Allah menerima pertobatan mereka. Menyelamatkan Niniwe dari kehancuran. Tapi ternyata keadilan dan kemurahan Allah ini ya tidak bisa diterima oleh Yunus. Maka dia ngambek. Dia marah kepada Tuhan. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia merasa, ah, Tuhan sudah menyusahin saya nih. Ya. Karena apa? Yunus ingin melihat kebinasaan Niniwe. Bukannya ingin melihat pertobatannya, keselamatannya. Ya. Makanya Allah berkata, layakkah engkau marah karena aku murah hati?
Atau juga ketika pohon jarak yang Tuhan tumbuhkan baginya untuk berlindung itu, lalu mati esoknya. Membuat dia akhirnya kepanasan dan Tuhan mengatakan, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu padahal engkau tidak melakukan apa-apa untuknya. Dia tidak berjeri lelah untuk menumbuhkannya, untuk menanam dan menumbuhkannya. Dan Tuhan katakan, bagaimana mungkin aku tidak mengasihi Niniwe? Ya. Dalam hal ini, pola pikir Yunus memang sangat kontras dengan kerinduan Rasul Paulus. Kalau Paulus memberikan dirinya untuk pekerjaan Allah, maka dia katakan, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti aku harus bekerja, memberi buah. Paulus punya kerinduan ini karena apa? Dia sudah merasakan kemurahan hati Tuhan. Dia sudah merasakan bagaimana sukacita besar ketika ada orang-orang yang merasakan kemurahan hati Tuhan juga dalam hidup mereka. Jadi jelas sangat berbeda dengan Yunus. Yunus merasa apa yang dilakukan Tuhan kepadanya gak adil. Ya, karena dia tidak mau melihat pertobatan Niniwe. Yang dia ingin lihat kehancuran, kebinasaan. Nah Bapak Ibu Saudara, siapa kita yang bisa membatasi kemurahan Tuhan kepada umatnya? Siapa kita yang bisa membatasi karya kuasa Allah, kasih Allah kepada umatnya? Berani-beraninya kita mau ngatur Tuhan ya. Kita ini manusia. Kita tidak punya hak apapun untuk membatasi kehendak Tuhan. Dia punya kehendaknya sendiri. Dan kemurahan hati Allah dan kerajaannya ini melampaui semua perhitungan manusia di luar nalar manusia. Jadi kalau kita hari ini menemukan Allah yang sungguh adil dan penuh dengan kemurahan, maka seharusnya kita bersuka cita. Ya. Sebab bagaimanapun juga, bukankah kita sudah merasakan keadilannya dan kemurahannya dalam kehidupan kita? Ketika kita telah mendapatkan itu, seharusnya kita bisa bersuka cita. Bersama dengan saudara kita juga yang mendapatkan hal yang sama. Jangan kemudian menjadi iri hati dengan mereka yang diselamatkan juga. Atau ketika mereka yang diselamatkan justru mendapatkan berkat yang lebih berlimpah. Nah ini yang kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan kita yang kita katakan, Tuhan sudah, aku sudah bekerja begitu banyak untukmu. Kenapa aku tidak pernah mendapatkan berkat lebih seperti dia? Kenapa dia justru lebih dapat, lebih banyak? Nah di sini iri hati karena kita merasa harusnya kita berhak mendapatkan juga lebih dari yang dia dapatkan. Ingat, rasa merasa berhak itu yang harus kita sadari bahwa bagi kita mungkin kita berhak, tapi bagi Tuhan belum tentu. Ya. Jadi ketika kita saat ini mungkin memiliki punya perasaan iri hati, ketika orang lain mendapatkan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka, belajarlah untuk menyingkirkan perasaan itu. Kalau kita masih punya perasaan seperti itu, maka kita tidak akan pernah bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Karena fokus kita hanya pada apa yang dimiliki orang lain. Mari kita fokus pada apa yang kita miliki sebagai kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Itu akan membuat kita bersyukur dan sungguh-sungguh bersuka cita karena kita tahu Tuhan telah berpura hati dalam hidup kita. Bersyukurlah. Amin.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu, 1 Oktober 2023, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Yesus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkannya bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita?
Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya, memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 1 Oktober 2023 mendatang. Mari kita menaikkan syafaat kita. Sungguh kami sepatutnya bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sungguh adil dan penuh kemurahan. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan berdasarkan kemurahan-Mu dan keadilan yang Engkau nyatakan kepada kami berdasarkan kemurahan-Mu. Biarlah kami dapat menghayatinya dalam kehidupan beriman kami, bahwa kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami membuat kami boleh menjalani hari-hari kami dengan cukup, dengan apa yang Engkau peliharakan bagi kami. Sehingga biarlah kami pun dijauhkan dari perasaan iri hati terhadap kelebihan orang lain, agar kami fokus dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat mensyukurinya. Sebab di situ kami melihat betapa besar kasih Tuhan yang selalu memelihara kami dalam segala keadaan. Kami pun berdoa Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami dalam keadaan lemah, baik karena sakit penyakit atau juga karena usia yang semakin lanjut. Dalam kelemahan tubuh mereka, kuasa Tuhanlah yang bekerja, menjadi penopang yang menguatkan hari demi hari. Mereka yang sakit dalam proses pengobatan ataupun juga dalam masa pemulihan. Bagi Bapak Bambang Kristanto, bagi Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Bapak Andris Theodorus, Oma Kim Hua, dan juga saudara kami lainnya Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir bagi mereka, menopang dan menguatkan sehingga dapat menjalani hari-hari ini di tengah lemahnya tubuh mereka, dengan tetap mereka berharap hanya kepada Tuhan, sehingga iman mereka tetap teguh dan percaya Tuhan menyertai dan menolong. Berkati proses pengobatan yang dijalani, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi saudara kami ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi keluarga yang berduka atas kepergian Oma Minja. Tuhan, penghiburan, kekuatan Tuhan berikan, sehingga keluarga dapat melalui duka ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan yang akan senantiasa hadir, memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani hari-hari ke depan, sekalipun tanpa kehadiran Oma di tengah-tengah hidup mereka. Kami yakin Tuhan menyertai. Demikian juga ya Tuhan dalam pergumulan kami sebagai umat Tuhan. Pergumulan kami setiap saat dalam keluarga, rumah tangga, masalah ekonomi atau pekerjaan, atau masalah relasi, hubungan anak dengan orang tua atau juga hubungan antar saudara. Kiranya ya Tuhan, dalam setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu saat ini, jemaat Tuhan di GKI Gading Indah ini, semuanya boleh dapat dilalui dengan baik dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh percaya sungguh, di tengah pergumulan kami, kami tidak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan yang menyertai. Demikian juga Tuhan bagi kehidupan gereja-Mu. Dalam setiap aktivitas pelayanan yang ada di GKI Gading Indah ini, kami berdoa untuk Perjamuan Kudus 1 Oktober mendatang, ketika kami bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus sedunia, biarlah kami boleh sungguh menghayati bagaimana tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kami, menebus kehidupan kami, dan jemaat Tuhan sungguh disiapkan untuk menerima Perjamuan Kudus ini. Juga kami berdoa bagi kegiatan Retret Youth Worship Service pada 25 sampai 27 September nantinya. Kiranya apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, dan terlebih lagi
Anak-anak kami, para remaja, pemuda boleh sungguh merasakan bagaimana pelayanan yang boleh mereka lakukan juga mendatangkan berkat dalam kehidupan pertumbuhan iman mereka melalui retret ini. Juga kami berdoa bagi retret Pak Sutri 28 sampai 30 September mendatang. Kiranya retret ini juga boleh semakin membangun kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang senantiasa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Engkau sertai setiap panitia maupun juga setiap kegiatan yang ada, sehingga mendatangkan berkat bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi proses pencalonan penatua yang saat ini berlangsung. Kiranya Engkau sendiri yang memilih, menetapkan saudara kami yang dapat melayani sebagai penatua, yang akan bersama-sama memimpin kehidupan gereja Tuhan. Kiranya mereka yang terpilih adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki semangat pelayanan yang tinggi untuk memuliakan nama Tuhan, memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Proses pencalonan yang sedang berlangsung kiranya juga membuat semangat bagi jemaat Tuhan untuk ikut terlibat dalam proses pemilihan ini, sehingga kehidupan pertumbuhan jemaat maupun juga dalam pembangunan jemaat Tuhan di GKI Gading Indah boleh sungguh kami jalani bersama sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang bertanggung jawab untuk kehidupan bersama di gereja Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi proses aktivitas kegiatan yang saat ini direncanakan untuk bulan keluarga. Kiranya segala sesuatu yang disiapkan boleh membuat jemaat Tuhan di tempat ini boleh merasakan kehidupan bersama, kesatuan yang utuh sebagai keluarga, keluarga Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat Gading Indah. Kiranya jemaat Tuhan juga dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang telah disiapkan panitia, dan semua itu sungguh membuat jemaat Tuhan merasakan kesatuan yang indah sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan maupun juga sebagai keluarga besar GKI Gading Indah. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Pemulihan ekonomi maupun juga persoalan-persoalan sosial yang saat ini banyak dihadapi oleh bangsa ini maupun juga situasi politik. Ketika tahun mendatang kami akan mempersiapkan diri untuk pemilu. Tuhan, ada begitu banyak pilihan di depan kami. Namun biarlah kami juga dapat hadir sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan untuk turut serta dalam pemilu dan memilih mereka yang tepat untuk melayani rakyat sebagai pemimpin-pemimpin kami ke depannya. Tuhan, mampukan kami, dan terlebih lagi biarlah Engkau juga menolong kami semua untuk dapat menghadirkan suasana yang tenang dan damai. Sekalipun perbedaan dalam pilihan ada, tapi biarlah kesatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga dan terpelihara. Ya Bapa di dalam sorga, ada begitu banyak permohonan kami kepadamu. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah setiap permohonan kami ini, Tuhan sendiri yang mendengar dan Tuhan sendiri yang akan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang punya kerajaan.
sembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Berdoa.
Bapa Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan ya Bapa, kami boleh mempersembahkan yang ada pada kami untuk kemuliaan namamu. Pakailah yang ada, yang sisa pada kami juga untuk kemuliaan namamu dalam karya-karya kami. Berkenanlah engkau ya Bapa menjadikan kami saluran berkat kemurahanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sepanjang umur hidupku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang.